ganti rotan kabeh. Oh, aduh, apa rusak kok ini yo sing nyetir malam. Lah ya rusak lah kita. Lah ya sing dipikir kok ado gampang rusak itu. Tanya merah, sekarang retina tuh. Iya. Zoomin aja tuh. Lihat, light. Light kan? Tuh, sekarang full merah. Ini kan? Kenapa lagi bisa dibuat? Iya, enggak, karena kan ini nunjukin kalau dia itu bukan albino. Ini untuk buteng asli nih. Kalau albino enggak bakalan kayak gini. Kakinya juga. Albino pasti pink. Pinknya garisnya enggak kayak gini. Ini juga tekan ini kan gandeng nih ini. Coraknya kan gandeng. Corak-corak hitamnya ini kan ada kembangan ini kan. Nah, ini masih gandeng tuh. Itu gandeng. Nih. Tanya. Ini kan tuh. Aku sendiri kayak pari demoni gara-gara anu kok nanti tak pegang gitu kan kok matanya berubah tuh emang semalam kan itu merah full kan merah full nah iya tuh ya kan nah loka udah gitu itu udah gambar kalau mau lihat kan kelihatan tinggal sih udah gambar kan ternyata yang muncung itu kan udah gambar itu mau mesti udah gambar kenapa kalau pakai buat semedi di sana kenapa guru gambar itu kan dulu ada sekarang masih itu kan ada dua dulu itu tempat medinya yang jadi dipanggil dulu namanya Pangeran Sambernyowo itu beliau kan belajar nopo istilahnya turun nopo istilahnya bukan nama kok bukan jurusan nama nopo nopo dia itu kontrol ke bawah belum ngerti kan tempatnya besok itu nyampe nya sih enggak, emang Gunung Gambar sering dipakai buat semedi ya itu? Ya dimanapun, karena tempatnya tenang gitu, orang semedi apa-apa menyepi, itu kan maksudnya biar dia bisa tenang, bisa usuk orang bilang kan kalau berdoa apa-apa kan. Nah, ada orang kan kadang-kadang kan main jinak ini kan udah dicabut sing gini ini dua biji ini udah dicabut. Nah ini kan udah dicabut biar katanya biar jinak kan ngasih dia mandiin kayak gini lama-lama udah jinak sendiri kok. Oh kasih ya lihat aja di video-video ada yang anu bikin jinak om yang melihara kutub itu katanya kan dicabut jangan kasih ya gini wis dijem lo lain kutub itu lain sama burung lain gampang dia naluri liatnya lain lebih cepat. Tuh, ini kan makin nah, coraknya tuh. Tuh coraknya makin kelihatan. Lebih nyambung lagi. Udah mau selesai masalah mabunya itu, makin mau anu. Selesai mabunya nyambung berarti corak. Nah, pada umumnya apa? Mamanya udah dipelihara aja yang udah tiara nih dari kutut-kutut Bangkok itu kan masuk ikut jenis apa sih jenis kutut merak kutut biasa karena bunyi kan krok-krok itu kan kutut merak namanya masuk jenis tuh ini jambu dulu kan berusaha menunggu mesti ini jambu lu telat tuh enggak ngapa-ngapa tuh jinak enggak usah dicabut bulu nih lengkap ini terapi lah berarti ikut perkutut semua nih berarti kan enak kan rawat di jarum kok ini kakinya nih, jepit ini nggak bisa balik nih kucing kaget, jepit ini besok dari tangkringan yang gede pengaruh tangkringan juga om dibunyi betul ya kaget nyamanan semua tau kan ini orang yang senangkring penak ya kok bunyi ini kan agar muka dibunyi kleset nyanyi kepleset ayo, kita naik anu ini gue enak ya rapi, raiso nyanyinya enak tau kan
Om, ini tuh minumin tuh kenapa nggak dikrok lumut-lumutnya sekalian ya? Selalu beda itu hampir ada semuanya. Ada lumutnya itu. Nah, kenapa? Apapun yang terlalu bersih kan juga jelek. Yang terlalu bersih, apa yang ada kandungannya kan juga jelek. Lumut kan, lumut kan salah satunya kan ada kandungan lumpu, apapun jernihnya. Itu kan bisa jernihin suara, juga jaga apa? Kita suara. Tapi ya jangan jorok banget dibersihin, tapi masih ada, jangan terlalu bersih kan juga jaga suara. Ibu aku tapi ramu sengkan dengan apa? Enggak sih bisa tunggu. Satria itu ternyata sudah dibawa presiden. Ternyata di toko saya kaya pengusaha macam-macam itu semua yang sekarang itu. Kalau sudah jadi pemimpin itu lain, pasti kututnya lain. Itu cocokannya. Perkutut itu berarti kita yang nyari. Proses supaya kan proses dari ini. Sebelum kita nemukan apa kita cocok, pokoknya kita nanti orangnya dari dalam ada istilahnya dari orang Jawa ya itu ada terakhir kita mengajar kalau kita ada wahyu kan yang minimal orang dapat wahyu itu kan pejabatnya orang Jawa kan bupati paling kecil itu yang dapat namanya wahyu prabon terus urutannya gubernur terus presiden itu terasah kan raja misalnya kan enggak itu Pak Anumnya mesti lain bukan kesatria atau langgar dia kata Anumnya raja mesti dia pasti kata apa dia itu orang yang apa jarang orang dokter cerita masalah kutut-kutut itu sebelumnya kan satu kalau terahnya tinggi raja lurah kesatria apapun dia sebagai pemimpin kelompok kutut itu berkelompoknya dan mereka kan ada prajurit-prajurit yang katurangganya biasa sebagai prajurit itu di sarangnya di anunya dia itu nyari makan dicariin makan bukan dia cari yang kalau di dalam satu koloni dalam satu koloni itu ada pemimpinnya kan gitu pemimpinnya nggak cari makan dia duduk di sarangnya dia nek gak percaya cari ya pasti seperti tahta gitu ya iya jadi sempat tertinggi ya iya kasta tertingginya di kelompok itu apa kesatria ya orang kita apa istilahnya jadi apa jadi punggawane apa punggawane macam-macam itu kesatria sampai purnaan sekarang kan istilahnya dari menteri dari apa itu kan kesatria menteri terus pengusaha pokoknya di bawah pemimpin itu kesatria katuranggarnya berarti itu nanti perkututip dicari oleh satria itu apa perkutut itu akan datang sendiri ke ini ya kalau kita ada yang diberikan ya ada yang juga orang pengen kan istilahnya belum ada juga kan kemana aku pengen nyari kutub yang ini nah itu kadang-kadang orang kan rezeki sebenarnya sudah diatur apapun kita tinggal berusaha semua wis digaris deal kan gitu ada waktunya sebenarnya nggak usah kita cari kalau kita ada waktunya mesti datang sendiri nggak datang sendiri ke rumah pasti kita kemana mesti ada kalau apa kita mau berserah diri istilahnya mesti ada tunjuk kono kai kalau nggak ada orang yang connect ke kita ini aku kayak pengen ngasih burung ini ke yang bersangkutan itu saya ngalamin contoh itu yang kutub putih tadi enggak aku enggak nyari kan gitu datang sendiri ya ya orang nyari kan orang nggak nyariin kenapa saya ingetnya masih gitu kan gitu kan kedua sih kan tanyain si Mas Anu tadi kan gitu ya, aku juga nggak nyari itu cuma dia pengen pokoknya dikasih sini sedia kenapa dia takut gitu kan gitu saya nggak pernah ceritain itu kan tapi dia ngalami kan gitu real ada pasti istilah emang pemimpinnya ujungnya itu mesti kutut itu mesti kenapa selalu identik dengan itu ya no ular itu kan oh Jawa itu kan naga dan harimau
itu kan paling tinggi kan. Iya iya ya sudah. Iya. Kan gitu. Nah, ya. Contohnya satu kenapa? Maka dan harimau mau dimanapun diukiran cari masalah pastikan anunya selalu dihentik dengan itu naga dan harimau masalah naga buka air pasti sudah dijelaskan semua ya. Tadi raja itu harus dua sisi tiga sisi kita bisa baik bisa ikutin apa boleh jelek tapi ada jelek itu tapi ada arah jelek untuk kebaikan bukan jelek untuk jelek kan gitu. Kenapa ular? Ular kan berkepingin dong ngarani kalau anu nih Allah sih anu kayak ular kan gitu bisa kan gitu. Sebagai pemimpin istilahnya itu tertinggi. Untuk anu kan ya nggak boleh. Kita apapun harus terbuka semua transparan semua. Nah elek besok kan bujang kancing negoro. Ada sesuatu yang perlu kita simpan masyarakat yang perlu tahu. Kalau di apapun apapun suruh harus transparan bubar. Kita nggak percaya dengan lihatlah cerita mana masa kejayaan raja-raja dulu. Mesti ada sesuatu yang disimpan nggak boleh disampaikan. Kenapa dianu kan lambangnya Don Ulo Nogo kan gitu kenapa? Itu kenapa? Raja itu harus seperti Umar, tapi Umar yang baik. Dua wah, Ulo berbisa kan dengan punya lidah dua cabang. Nek ngomong gak iso ditangkap bukan masalah anu cabang itu maksudnya harus kita punya sisi baik punya sisi jelek orang hidup ada merah ada putih ada yang perlu kita buka ke bawah ada yang perlu kita simpen cuma diri kita sendiri umpamanya apa lingkungan kita yang anu harus bisa nyimpen sesuatu yang tidak bikin gonjang ganjing kan itu. Oh iya. Jangan semua terpuju dibuka ya gonjang ganjing dimanapun itu sekelompok apa sekup kelurahan pun sama keluarga pun sama harus ada yang disimpan ya ada yang transparan ya, ada yang disimpan ya itu untuk jaga semuanya kestabilan semuanya. Nek ada kabel dibuka ya gue diserang musuh gonjang ganjing ya terus gue udah dijajah kan gitu nek jaman dulu kan gitu musuh kelemahmu tak kelemahannya kerajaanmu tak bocor ke kan gak mungkin kelemahannya tak bocornya diserang orang. Oh iya iya nah itu aja sebenarnya. Nah itu kenapa selalu ngumpul ya tuh kabarnya di sekitar Imogurium kalau gue yang ya, terakhir Majapahit. Kalau Majapahit emang Kutut itu cuma Majapahit gak ada terakhir yang lain. Kenapa dulu dinamakan Kutut Majapahit? Kutut sini Kutut Majapahit. Semua banyak sebenarnya Kutut Majapahit. Apa? Katurangan. Tinggalkan turangannya diarani katurangan posisi fisik ke anu pasnya ke turangan lah apa kan gitu tergantung bukan masalah semua bagus tapi cocok apa enggak sama kita yang melihara sesuai cocok kan berarti ya dengan satu cocok ya? Dengan apa istilahnya kan ada istilahnya kita ada punya hak di dalam diri kita itu ada istilahnya kita itu hawa kita itu apa adem apa panas adem itu istilahnya kita adem atau panas kita gampang marah apa-apa situasinya kita kesentuhnya bisa marah itu di apa semua kan disesuaikan sama ya kan istilahnya mau donde dongarani masih aji do istilah dongarani pusoko pusoko ampuh ini istilah dongarani pusoko masih aji hebat itu gak cocok sing make ya hebat gak sing make gak hebat ya gak bakalan ada fungsinya Petruk jadi ratu ya iya apapun kan gitu betul kadang-kadang kan salah kapal do ini udah ngukul-ngukul masih aji salah. Mereka itu perwujudan dari kita, bukan kita itu perwujudan dari mereka. Nek kita wong urip, kita bertani, gamane kan
aren, aren gak iso ngampuh nek gak kita pake kan tan. Oh. Gak bakal landep tok biar ge ya anu. Ya 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 itu disesuaikan. Ini sama aja, pokoknya terang ini ada kasta kan. Isi udah tiaran usia sih sama. Ini gunanya sih udah tinggal nopo istilah tadi sesepuh tadi apa kan itu pasangan ya kemana ini tidak jadi raja itu ya kemana ini ya tidak di panglima dan di prajurit ya kemana ini kan disesuaikan dia dengan dia diri dia. Prajuritnya kalau kerisai roce ya nggak bakalan kuat. Kan gitu. Iya.